kontraflow apabila memang terjadi kepadatan yang serius. Nah ini kita bisa lihat, kalau kita bisa melihat RPM-nya itu ya, kecepatan rata-rata yang ada di cabang-cabang lain seperti GLJ atau CTC Tangerang, mereka akan padat, akan menunggu di sini. Ini kita cukup pantau ya kita ini. Baik. Kalau arus lebih padat di malam hari ya, kalau di siang, di pagi atau siang masih terlalu signifikan. Tapi coba kita lihat ini trennya, ini kan sudah tinggal minus 6 ya, 5 gitu ya. Jadi ini kita lihat trennya, soalnya kita lihat tren-tren ke belakang kemarin ini di minus 8, 7, 6 ini trennya masih tidak mencapai targetnya. Kita rencanakan kemarin puncaknya di malam minggu doang, di malam minggu kita nyampe 109 ribu kendaraan, tadi malam cuma hanya sekitar 80 ribu. Jadi coba kita lihat ini lagi tren-tren minus 5 ini, kita coba lihat trennya pemudik-pemudik ini.